Ketiga syuting Halal Living, gue lagi ada di Pelabuhan Pautere. Jadi Pelabuhan Pautere itu memang yang paling tua di sini, terus kayak bukti sejarah kerajaan Gua Talo gitu dari abad 14. Kita di sini udah dari jam 5:30 sih, soalnya nyari sunrise yang tertutup oleh awan. Itu harusnya di situ. Hari ini sih sininya paling ke pelabuhan, terus kita ke pasar ikan yang tua juga di sini. Habis itu kita bakal ke Masjid Raya. Ngomong-ngomong, gue lupa nih mindahin file-file video. Jadi memori gue dikit lagi udah habis. Udah tinggal 20 menit lagi. Wah, ada bule. Halo. Bule mana nih? Aku bule dari Arab ya. Turki ya. Bule dari Korea. Tadi tempat ini masih kosong bukan ya? Oh iya, pas di pagi ya, subuh ya. Iya. Tiba-tiba sekarang sudah ramai. Rajinan kita, Bu, daripada yang dagang. Bangga. Tapi tadi ini kita udah kesiangan. Oh gitu. Iya. Tadi kita lewat sini masih sepi tapi. Ini tuh pasar ikan. Pasar ikan tadi tuh sebelah sana kata Lia. Pasar jam 8 tuh udah siap banget. Harganya bisa lebih mahal. Katanya kalau mau murah belinya langsung dari nelayan katanya. Dari nelayan subuh-subuh. Tadi belum nongol tuh udah enak. Dari sini udah enak kayaknya. Semurah apa itu gue kagak tahu tuh. Apa sih katanya semurah? Ini bukan eceran lagi, grosiran. Gitu buat kalau mau ini. Lagi siap-siap. Siap-siap Mbak. Sama aku juga. Enggak juga. Belum. Tembus baru doang. Pasang. Di bolongan-bolongan bunga itu antenanya. Kita lagi di pasar ikan. Langsung aja dulu yuk, nanti biar aku stok-stok ambil biar. Wow. Wow, 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 wow. Rauno kak, Rauno. Jadi tuh tadi abis scene di pasar ikan, BTC-BTC dikit, terus sekarang mau scene-scene lagi. Gue sangat merindukan momen ini, orang rame yang biasanya gue cuma lihat di TV doang. Terus gue bisa kesini. Gini dong pak, gini. Yang penting senyum. Betul, yang penting senyum. Senyum dulu dong pak. Hei, makanya mau kan kalau sudah sadar ya. Total ada kemarin 36 orang satu ket 36 orang. Ini dia nasport ikan-ikannya. Senyum pak, bagus. Ikan yang taruh di keranjang merah, keranjang merahnya di sini ya. Bentar. Satu udah di. Gak apa-apa sendiri aja. Dia nunggu-nunggu ikan nih kayaknya. Keren banget, sumpah. Gue udah berapa kali bilang keren ini. Berkali-kali. Bapaknya. Ini kita makan siang, makannya ikan bakar. Aku makan bandeng kue. Padahal udah dibilangin banyak banget durinya, tapi dia seneng bandeng katanya. Aku seneng bandeng. Tahu ah. Minumnya tetap teh botol Sosro. Halo semuanya. Gue sekarang lagi di Masjid Raya Makassar. Ini buat tempat selanjutnya. Tadi kita habis dari pasar ikan terus sama Pautere tuh kita ke hotel dulu. Tuh orang-orang pada tidur, gue nonton Korea lumayan satu episode. Nah sekarang sih basically
kita bakal membahas tentang masjid ini sih. Karena ini masjid terbesar di sini, terus udah ada dari sejak tahun 49. Jadi nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama ustadznya. Dan di sini yang menarik tuh ada Al-Qur'an gede banget gitu. Nih Al-Qur'annya. Gede kali. Gua enggak punya pisang buat jadi scale. Jadi enggak bisa banana for scale. Jadi ini lantai kedua. Di bawah itu ada lantai lagi. Turunnya ke situ. Yang di bawah itu enggak terlalu istimewa sih, maksudnya normal seperti masjid pada umumnya. Cuma yang di atas sih lumayan gede. Gue udah bilang belum sih kapasitasnya buat 10.000 orang. Ya pokoknya atas bawah 10.000, terus di halaman itu bisa sampai 50.000 orang. Dan yang menarik, dulu itu gak kayak gini bentuknya. Jadi tahun 99 itu dirombak jadi kayak gini. Terus originalnya itu yang tahun 49 itu cuma butuh 1 tahun pembangunan. Terus biayanya itu insgesam atau totalnya cuma 1,2 juta. Zaman dulu 1,2 juta lu bisa bikin masjid, coy. Zaman sekarang satu bulan aja nggak cukup, kayak 1,2 juta. Hamidah, kita sekarang di mana, Nech? Kita lagi di Bali Bahasa Serigala, mau nyobain makan. Apa? Hamidah tahu nggak kenapa namanya Serigala? Karena ganteng. Yang ini foto kacang, coba. Ini dulu tadi gue rekam loh. Minggu lagi. Ini kacang. Tatap kacang saya. Itu kacang apa sih? Kacang mete. Yang ada di. Tadi belum dijawab. Ini namanya jalan-jalannya lewat. Campur mbak, banyak. Ya. Campur daging. Campur iya campur. Ini ada tuh, kasih telur ya. Campur tuh maksudnya apaan mas? Ada tetelan gitu? Ya, tetelan tipis. Saya daging aja. Ini campur. Campur. Pikir aja deh. Campur. Pakai telur. Pakai telur. Pakai telur nih. Aku pakai. Telurnya yang pertama. The one and only Palu Basa. Tambah telur. Dan telurnya ini setengah mateng. Mateng boy, mateng, mentah. Iya, mas jajan tapi udah kering. Kalau bang ini jamur gak terasa amin ini. Terus palingan nanti udah dikit-dikit masak gara-gara dia panas. Karena mungkin panas kali ya. Setengah mateng jadinya. Iya, digituin aja. Sambil dimaki-maki. Panas. Ih, si Mbak deh. Mbak suka galak. Reporter kita nih aslinya galak. Iya sih sebenarnya. Suka mental jadi hostnya Halal Living. Tapi sebenarnya dia baik hati loh. Amat bermuka. Tapi hasilnya baik sih. Baik kok hasilnya. Baik hati sangat. Semuanya udah pakai telur, bisa dong nggak pakai? Daku pakai. Saya nggak pakai telur. Lah, kasih aja kasih. Ya udahlah nggak apa-apa. Enggak. Coba ya, Mas. Ini enggak telur sama cuma. Enggak mau enggak, takut kan git. Telurnya ketinggalan. Coba ini telur mentah. Biar tahu sensasinya. Terima kasih, Rita. Ini es teh manis kan? Iya. Terus kemarin nanti kayak diaduk-aduk aja. Alatnya ini diaduk. Jadi satu. Oh, ada orang yang bisa masak. Ada yang sendiri. Ayo, Fear Factor. Gimana doa makan? Berapa lihat? Ini ya? Iya, yang banyak aja mas lagi. Lagi. Apaan nanti kan gak makan apaan? Gak tau sih apa sekalinya. Tapi takut sih mau dipoto dulu mah ya. Nyamu aja berarti. Lupa. Ya, ayo kita coba. Iya, orang-orang milenial sini. Ya, kelupaan. Dia emang masih milenial? Baby boomers. Ya Allah, rumah gue. Siap? Coba ini. Ini udah bentar. Ini udah
jamnya. Penasaran gua rasanya apa. Dia langsung jadi scramble egg gitu. Oh ya? Iya, ya, dia mati. Atau enggak Benedict? Benar. How's the taste? Enak. Enggak sama sekali. Malah bikin milky aja gitu. Dia kalau mau go festival dia masih agak sama keluarga sama saudara itu sih. Harusnya ya. Oke. Iya. Karena emang kalau dulu ya kan? Gimana, Li? Apa ada santannya ya? Kayaknya gara-gara telurnya deh. Iya sih, gak ada amis. Endes. Kita makan.